Start News. Start News, jendela informasi Anda. Camat Kota Nopan larang istri kepala desa minta bagian dana desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Start News, jendela informasi Anda semua layak jadi berita. Start News hari ini kembali menjumpai Anda hari Jumat dengan berita seputar Sumatera Utara, khususnya Bumi Gordang Sambilan, bersama saya, Ara Siregar. Camat Kota Nopan, Pangeran Hidayat, melarang para istri kepala desa meminta bagian dana desa yang sudah dicairkan kepada suami. Sebab dana desa itu bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan uang rakyat untuk kepentingan rakyat. Pangeran Hidayat menyampaikan hal itu di hadapan 24 kades beserta istri saat serah terima jabatan dari pejabat kades kepada kepala desa definitif hasil Pilkades 2023 di aula kantor Camat Kota Nopan Kabupaten Mandailing Natal, Kamis 9 November 2023. Pangeran menegaskan tugas kades berat, itu sebabnya peran dan dukungan para istri kades juga besar untuk menjalankan tugas suaminya menjalankan roda pemerintahan. Dia mengatakan istri juga harus menjaga nama baik suami dan memberi dukungan penuh dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Pangeran juga mengucapkan selamat kepada para kades terpilih. Dia berharap para kades dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan tetap mengedepankan kekeluargaan dan kebersamaan. Dia meminta para kades mendukung program pemerintah seperti penerapan Perbup Madinah tentang sholat subuh berjamaah. Pangeran menyebut jalinlah komunikasi yang baik dengan semua elemen masyarakat. Jangan ada lagi pengkotak-kotakan di masyarakat. Kepala desa harus bisa merangkul dan mengayomi masyarakat. Yang tidak kalah penting, kata dia, jalinlah kerjasama yang baik dengan pejabat kepala desa agar roda organisasi pemerintahan bisa berjalan dengan baik. Abu Hasan Daulay mewakili para pejabat kades mengucapkan terima kasih kepada semua komponen masyarakat, terutama Forkopincam Kota Nopan, yang telah mempercayai mereka sebagai pejabat kades selama ini. Pihaknya siap bekerja sama dengan para kades terpilih untuk membangun desa. Acara sertijab kades itu juga dihadiri perwakilan Polsek dan Koramil 14 Kota Nopan, Kepala Kantor Urusan Agama Kota Nopan Muhammad Ikhwan, tokoh masyarakat dan undangan lainnya. Dari Kota Nopan, Lokotus sudah melaporkan untuk Start News. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menyediakan kantor khusus melayani perizinan untuk Anda yang berusaha agar mengurus dokumen izin keabsahan usahanya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal. Ayo, urus dokumen izin usaha Anda untuk mendapatkan kepastian hukum dan kenyamanan dalam berusaha. Dokumen lengkap, satu hari selesai. Kami siap melayani Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di edisi Start News hari ini. Untuk berita terbaru kami, Anda bisa membacanya di www.startnews.co.id. Atas nama seluruh kerabat yang bekerja dan yang bertugas, saya Ara Siregar undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. News, jendela informasi Anda.